keluarga besar Pangeran Dubai terkejut saat tahu rumah baru Putri Aryani di Jakarta. Penyanyi yang bertarung di ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023, Putri Aryani menuai popularitas setelah dirinya mendapat golden buzzer dari salah satu juri AGT, Simon Cowell. Seiring dengan popularitas namanya yang terus melejit, kabar miring menghampiri penyanyi difabel tersebut. Baru-baru ini beredar kabar yang menyebutkan bahwa Putri Aryani go publik terkait sosok pacar baru yang selama ini disembunyikan. Disebutkan bahwa pacar barunya itu merupakan Pangeran Dubai, Sheikh Hamdan. Dikabarkan, Pangeran Dubai terjun langsung ke tanah kelahiran Putri Aryani untuk melamar ke kedua orang tuanya. Setibanya di bandara, Pangeran Dubai dan keluarganya tak lupa bawa seserahan untuk melamar Putri Aryani di Jakarta. Keluarga Putri Aryani persiapkan untuk menjamu calon besan dari Dubai tersebut. Pangeran Dubai ungkap terkejut melihat kekayaan Putri Aryani saat tiba di Jakarta. Putri Aryani persiapkan untuk menjamu calon pasangannya saat tiba di Indonesia. Namun, Pangeran Dubai shock dan terkejut saat melihat kekayaan dan rumah baru Putri Aryani bak istana. Awalnya Pangeran Dubai tidak percaya saat melihat kekayaan Putri Aryani tersebut. Namun Putri Aryani meyakinkan bahwa kekayaannya itu murni milik Putri Aryani. Putri Aryani dikabarkan ada di Istana Arab Saudi, kini Putri Aryani akan kembali ke tanah air untuk kembali ke tanah di mana dia dilahirkan. Para anggota TNI Arab Saudi mengiringi kepulangan Putri Aryani dan Pangeran Dubai setelah sekian lama diundang Raja Salman di Istana Negara Arab Saudi. Tidak main-main, pasukan loreng biru langit bersenjata lengkap juga diterjunkan menjaga sepanjang jalur keberangkatan Putri Aryani dan Pangeran Dubai menuju Bandara Internasional Arab Saudi. Pasukan pengamanan kepulangan Putri Aryani dan Pangeran Dubai ke Indonesia sudah dipersiapkan sebelumnya. Sesampainya di Bandara Internasional Arab Saudi, Raja Salman tidak henti-hentinya mengucapkan selamat jalan buat Putri Aryani dan Pangeran Dubai. Selain itu, Putri Aryani kini mulai merambah ke dunia bisnis usai namanya viral setelah mendapatkan golden buzzer di ajang pencarian bakat America's Got Talent. Berkat keberhasilan Putri Aryani di kancah internasional tersebut, ia berhasil membuat Indonesia bangga atas penampilannya yang memukau. Belakangan ini, Putri Aryani kembali menjadi perbincangan hangat lantaran dirinya berhasil jalin kerjasama dengan pengusaha sukses. Pengusaha sukses tersebut adalah Rudy Salim yang merupakan CEO Prestige Corp serta pemilik klub sepak bola RANS Nusantara FC bersama Raffi Ahmad. Maka tak heran kini segala aktivitasnya mendapatkan banyak sorotan. Tak terkecuali peluncuran bisnis perusahaan digital miliknya. Bisnis perusahaan digitalnya diberi nama Everything Putri Aryani yang bergerak di bidang digital maupun non-digital. Rudy Salim menyebutkan bahwa bisnis perusahaan digital Everything Aryani Putri terdapat tiga komponen. Tiga komponen utama yang dimaksud adalah educating, entertaining, dan enchanting, yaitu penambahan YouTube bermusik dengan rasa, berputar, dan tripod. Dalam upaya pengembangan dari segi bisnis digital tersebut, fase pertama terdapat tiga program yang menampilkan tayangan menarik. Sedangkan dalam pengembangan bisnis perusahaan non-digital disebutkan terdapat pelebaran sayap bisnis di berbagai industri yaitu Everything Hijab, Everything Batik, dan Everything Pedas by Putri Aryani, serta banyak bisnis lainnya. Tak hanya itu, ia menambahkan akan memberikan fasilitas rumah mewah untuk mendukung kelancaran program pengembangan bisnis perusahaan digital tersebut. Di balik berbagai fasilitas mewah untuk mendukung kelancaran program tersebut, Rudy percaya bahwa bisnis perusahaan digital ini diprediksi mampu menembus pasar internasional. Bahkan Putri Aryani pun mengaku ikut senang menjadi bagian bersamanya, serta platform digital tersebut rencananya akan ia gunakan untuk berbagi cerita inspiratif secara lebih luas. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Tiba di bandara, Pangeran Dubai dan keluarganya bawa seserahan untuk melamar Putri Aryani. Bawa seserahan untuk melamar Putri Aryani,
Pangeran Dubai ikut Putri Aryani terbang ke Indonesia. Nama Putri Aryani mendadak ramai usai dirinya mendapatkan Golden Buzzer dari ajang pencarian bakat America's Got Talent. Bak artis terkenal papan atas, Putri Aryani tampil warawiri di layar kaca, menghadirkan bermacam podcast untuk berbagi kisahnya. Tak hanya kalangan artis saja, bahkan para menteri dan pejabat negeri pun ikut mengapresiasi kinerja Putri Aryani di kancah dunia. Dikabarkan, Pangeran Dubai terjun langsung ke tanah kelahiran Putri Aryani untuk melamar ke kedua orang tuanya. Setibanya di bandara, Pangeran Dubai dan keluarganya tak lupa bawa seserahan untuk melamar Putri Aryani di Jakarta. Keluarga Putri Aryani persiapkan untuk menjamu calon besan dari Dubai tersebut. Putri Aryani dikabarkan ada di Istana Arab Saudi. Kini Putri Aryani akan kembali ke tanah air untuk kembali ke tanah di mana dia dilahirkan. Para anggota TNI Arab Saudi mengiringi kepulangan Putri Aryani dan Pangeran Dubai setelah sekian lama diundang Raja Salman di Istana Negara Arab Saudi. Tidak main-main, pasukan loreng biru langit bersenjata lengkap juga diterjunkan menjaga sepanjang jalur keberangkatan Putri Aryani dan Pangeran Dubai menuju Bandara Internasional Arab Saudi. Pasukan pengamanan kepulangan Putri Aryani dan Pangeran Dubai ke Indonesia sudah dipersiapkan sebelumnya. Sesampainya di Bandara Internasional Arab Saudi, Raja Salman tidak henti-hentinya mengucapkan selamat jalan buat Putri Aryani dan Pangeran Dubai. Selain itu, Putri Aryani kini mulai merambah ke dunia bisnis usai namanya viral setelah mendapatkan Golden Buzzer di ajang pencarian bakat America's Got Talent. Berkat keberhasilan Putri Aryani di kancah internasional tersebut, ia berhasil membuat Indonesia bangga atas penampilannya yang memukau. Belakangan ini, Putri Aryani kembali menjadi perbincangan hangat lantaran dirinya berhasil jalin kerjasama dengan pengusaha sukses. Pengusaha sukses tersebut adalah Rudy Salim yang merupakan CEO Prestige Corp serta pemilik klub sepak bola RANS Nusantara FC bersama Raffi Ahmad. Maka tak heran kini segala aktivitasnya mendapatkan banyak sorotan. Tak terkecuali peluncuran bisnis perusahaan digital miliknya. Bisnis perusahaan digitalnya diberi nama Everything Putri Aryani yang bergerak di bidang digital maupun non-digital. Rudy Salim menyebutkan bahwa bisnis perusahaan digital Everything Aryani Putri terdapat 3 komponen. 3 komponen utama yang dimaksud adalah educating, entertaining, dan enchanting, yaitu penambahan YouTube bermusik dengan rasa, berputar, dan tripod. Dalam upaya pengembangan dari segi bisnis digital tersebut, fase pertama terdapat 3.